Ringgit dibuka rendah sedikit berbanding dolar Amerika berikutan tanda-tanda deflasi dalam pasaran Amerika Syarikat. Pada sebelah pagi, mata wang tempatan diniagakan pada 4.5355 berbanding dolar AS. DAP sahkan terdapat penyandang kerusi DUN yang bakal ditandingi parti itu tidak akan dinamakan semula sebagai calon PRN bulan depan. Setiausaha agungnya Anthony Lok berkata DAP berhasrat mengetengahkan muka baru dan menyifatkannya sebagai proses pembaharuan yang merupakan sebahagian perancangan peralihan demi masa depan parti itu. Kemas kini terbaru di portal KKM6 menunjukkan hanya 3 dos penggalak kedua diberikan semalam. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan penerima dos itu terus meningkat melepasi 2.5% yang mewakili 825,366 individu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di Saldran 501 dan AstroAwani.com.